Welcome back to my channel Gaman Rider. So sorry lah lama tidak buat konten. So hari ini baru ada kesempatan untuk buat konten SYNBF3i. So lama sudah tidak update, terjebak COVID-19 bosku. Alright, hari ini kita akan ke Keranau. So cuaca jam tidak berapa bagus hari ini, macam mau hujan, tadi sudah hujan. So kepala kita relax saja lah orang bilang. Kemudian sudah kita rentas daerah. So boleh sudah lah kita ride sedikit kan, lama sudah tidak rancau nih. Jadi jadilah, kemudian lah baru kita rancang untuk ride. Cuaca di depan itu macam kurang meyakinkan. So siapa apalah kita terjah. Angin kuat bosku. Lalu jam ya. Bayo Ovo belum siap lagi, mungkin lepas ini siap lah tuh. Lepas ini itu mungkin 2-3 tahun lah, 2 tahun lah. So banyak sudah saya tengok apa nih, riders kental. Banyak sudah saya tengok grup rider yang merentas daerah. Siapa hatinya doang ramai. So kita kena hati-hati sikit. Fokus dulu. Wih kan. Kejut bu boy. Sebenarnya lama sudah saya tidak bawa motor lah. Bulan lah macam tu sebab terjebak COVID-19. Lama tidak menyelit ni, rasa sempit dia. Perasaan dia apa kan, perasaan. So kita tenang sajalah. Know your limit. Nah, tengok. Aduh. Kereta besar, signal tiada. Efek sebulan lebih tidak bawa motor. Jadi itulah dia punya efek. Exhaust. Mantap exhaust. Awas sekarang banyak operasi sudah. Awas exhaust. Simpan ya angan-angan kita tuh, angan-angan free bukan berbayar. Hahaha. Lucunya baru saja berangan-angan mau tukar exhaust yang lama kencing lain, tapi ada pula kawan kena saman.
kena saman JPJ bosku. Jadi ada cancel lah dulu tu angan-angan tu. Dah pakai extended je lah. Kalau yang standard saja. Nanti kena saman lagi bosku. Tengok banyak kawan-kawan yang sudah beralih kepada 250 yang mana memang menyeronokkan lah. Tapi kalau setakat 250 dengan FOM ni macam tidak jauh lah, tidak jauh beza dia pergi. Saya tengok macam ada saya tengok Bentley 250 yang bunyi macam superbike 249 lebih kurang macam tu lah Bentley tu. Terus saya tengok motor tu okey juga, nampak besar lah. Cerita pun susah kena cicup-cicupnya. So, ada yang sudah beralih pada 250 okay juga saya rasa. Kalau naked bike yang Benelli itu saya tengok dia naked bike, so dia boleh lah untuk orang bilang sebab tok dia pun kuat kan, power pun kuat, orang cakap pulas dia, boleh lah untuk tuh geli-geli. Berbanding itu AM ni kan, tapi syukur bahawa ada kan daripada tiada motor. Dan tiba-tiba pula saya tengok GSX S750 tu, wah, diorang ada buat promosi pula. Mampu tengok sajalah. Mau inline tu bos, bunyi memang berdesup. Sorry bos, terlalu dekat sudah tahu mau keluar. So macam ni lah keadaan sekarang, kembali kepada asal. Dulu pun macam ni juga, sebelum PKP, masa PKP di macam tu lengang saja jalannya. Sekarang tidak sudah, dia kembali kepada asal sudah. Dia tetap menjadi jam kembali. Saya tengok harga GSX S750 susah betul sebut. Harga dia dalam 40,900 lah dia tetap. Tapi itu di Semenanjung lah. Kalau di Sabah mungkin harga dia berbeza sudahlah. KTM Duke 250 naked bike tu pun saya rasa okey juga. Banyak pilihan sudah sekarang. Saya tinggal budget sajalah. Sanggup tidak sanggup bulanan cuman. Kalau ada Suzuki itu 3 kali pulas. Oke. Itu perumpamaan lah. 3 kali pulas sampai KK Ranau. 3 kali pulas. Pandailah 3 kali pulas. Hujan di depan. Pelangi itu pun cantik. Pasal nak berhenti lah ni. So, alright guys, pasal lah saya berhenti dulu untuk mempersiapkan diri. Oh, tu dia. Hujan juga. So, kita berhenti dulu. Mm-hmm.